Bukan tipu lah guys. Kenapa awak cakap tu tipu kan? Ah, masa yo kakak iparnya jahat banget? Hai, janganlah, janganlah macam tu. Itulah bukti kebaikan macam mana rakyat Malaysia ataupun keluarga yang ada di Malaysia macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video bahwasannya ya guys ya. Ini ya kok banyak netizen-netizen merasa tertipu dengan salah satu vlogger TKI yang ada di Malaysia ini guys. Katanya ditipu, ala itu apa, enggak ada isinya gitu kan. Kok bisa begitu? Nah, saya penasaran gitu ya guys ya. Nah, jom kita simak videonya guys. Let's go. Wah, lagi repot nih. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Bunda Emmy Channel. Ini tadi Bunda dari atas ada ambil barang. Oh. Rana hantar nih. Itu hari kakak ipar order blend. Apa mangkok blender teman-teman? Mangkok blendernya dah rosak. Nah, jadi dia belikan lah nih. Nih dia. Belikan. Fragil. Abang kurir yang handsome jangan campak saya sakit. Kelakar tulisannya. Ini baru sampai yang ini. Ini ya teman-teman ya. Oke. Ini semua barang nih. Ipar belikan. Bukan udah Kak belum ipar buka. Nih. Tuh hari ada yang cakap lah coba dibuka. Kenapa tak dibuka yang Bunda dapat air fryer tuh hari. Nanti takut Bunda menipu, takut dalamnya nih kosong air fryer. Ini dah lama nih. Ini belum buka lagi teman-teman nih. Ipar belikan nih, belum buka kan? Tuh. Wow. Ipar memang selalu beli-belikan. Dan nih. Nih, belum dibuka teman nih. Dari beli dari mana nih? Tak tahu kalau ipar Bunda jalan-jalan rajin belikan barang sampai Bunda belum buka terbaik nih kan lah. Nih ini yang apa elektrik ini untuk BBQ. Ini juga dibelikan nih. Ini kalau udah buat ada kardusnya steamboat. Pasti ada dong guys. Ya ini buat steamboat teman-teman tuh. Ini pun belum wah, guna itu, lagi pakai tom yum gitu. Tuh. Belikan untuk Bunda. Ini yang air fryer tuh hari. Ada yang suruh try buka. Takut Bunda bok tipu. Tak ada isi. Cuma kotak je. Okay, nanti Bunda nak buka ya nih. Okay, air fryer nih. Semua, bun, biar cerita-cerita tahu, iparnya baik-baik. Selalu belikan barang. Ya. Tapi takutnya nanti cuma bohong. Kotak saja. Dalamnya tak ada. Okay, ini Bunda buka ya. Oke, itu masih saya segel loh, guys. Ini Bunda buka nih. Oke, color silver. Nih. Wah, ini nah, loh, Bunda masih pisau. Segel itu. Tuh. Kalau tak percaya, wah. Bunda sudah buka. Dereng, tuh. Tuh, teman. Adalah masih isinya, nggak mungkin nggak perawan ada nih. Nah, tuh. Masih grace baru loh itu. Nih, Bunda letak sini. Nih, alamak. Nih, Bunda nak tunjuk cuman ya. Angkatlah, Bun. Susah nak ambil. Iyalah licin. Oke, ini Bunda angkat macam ni je ya. Tuh. Tuh. Hati-hatilah. Cuman ni. Nih. Wah. Nih. Oke. Wah. Ini ipar belikan. Bunda tak pakai sebab ada satu yang warna merah tu. Ada lagi. Jadi Bunda tak guna lah. Oke, Bunda masukkan balik. Sebab Bunda nak masukkan balik susah. Ini untuk dalamannya nih agaknya. Dalamannya itu buat nanti Bunda nak simpan. Sebab apa teman-teman? Bunda tak pakai sebab ada satu lagi itu yang ini merah. Yang merah udah dipakai. Guys, guys. Ini Bunda pun ada air fryer. Kenapa di sana tuh apa ya?
fryer kayak gitu laku banget gitu kan. Di sini juga laku banget sih. Cuman kita tuh kadang mikir gitu kan untuk wattnya gitu kan, listriknya bagaimana gitu kan. Tapi kalau di Malaysia kayaknya karena listriknya murah jadi serba-serba kayak gini semua ya. Ini kecil lah, kecil. Ini besar kok. Ini macam besar yang ya, 7 liter putih. Itu kan. Ah, ada nih. Jadi buat apa nak buka yang tuh? Sebab ini yang kecil ada kan. Ini selalu ada kalau nak makan tuh. Okay. Ini dah ada, jadi bunda tak buka yang ni lah. Tuh, ipar bunda selalu macam ni kalau jalan dia suka barang apa tu. Kat rumah ada pun beli lagi. Oh, terbaik. Macam. Berarti kakak iparnya itu bukan kaleng-kaleng, sultan juga tuh, suka beli ya sebenarnya. Sebenarnya bukan harus sultan sih. Intinya kalau kita istilahnya suka dengan satu barang, terus kita istilahnya pengen berbagi juga, ya udah dibeliin aja gitu ya guys ya. Keren sih. Tuh, lepas tuh yang ini memang bunda tak nak buka lah yang aha. Elektrik nih. Bunda nak letak sini dulu. Oke. Okay. Letak sini. Yang ini pula ini. Ini okay, bunda akan buka nih. Wah, dibuka juga lah. Kalau tuh pun masih baru teman-teman. Tuh. Dah lamanya nih. Eh, jangan lama, jangan dikeluarin nanti susah tuh. Masukinnya, Bun. Sebab yang lama ada tahu, dia baru nih. Katanya nak buat BBQ. Udah tak buka lah nanti susah nak masukkan. Oke. Janganlah ini yang ini susah. Nih, Pak. Ini pun tuh mau dibuka aja tapi tak digunung. Ya. Eh bun salah. Ah, ya benar. Eh sobek kan. Ipar nah, kita nih suka beli macam nih. Lepas tuh, nih. Ini pun masih dalamnya sampai ada abu dah. Jadi di sini masih komplit bukan tipu lah guys. Kenapa awak cakap tuh tipu kan? Masa yo kakak iparnya jahat banget? Nggak mungkin dong. Ini kelihatan banget kalau kakak iparnya itu memang kenyataannya baik macam tuh guys. Suka belanja kan, suka bagi. Ini teman di dalamnya di belum dibuka tuh. Udah tak buka lah, malah nanti nak masukkan susah. Wow. Sebab yang lama ada macam buat. Nah, ini. Oke. Okay. Ini bunda di lagi satu nih, ipar belikan kelakar teman. Kono di ini tengok. Ini bunda disuruh pakai tak pakai. Ini macam current ya, kuali current kot nih. Nih kan? Oh, itu buat babak. Belum guna lagi. Bunda masukkan. Bunda tadi buka nak try. Bunda ini yang ini nak buka nih, yang baru beli nih. Sebab nak pakai blender. Bladernya udah rusak. Okay. Mangkuknya rusak. Belikan Kak TikTok Shop. Bunda buka TikTok ya. Shop. Ini macam okay, ini. Langsung dibeliin ya. Mantap sih. Nanti nak masak sama. Ah, tuh. Teman-teman nih. Nih, ha. Oh. Tuh. Ada itunya. Nah, tengok. Oh, macam besar. Apa nama itu? Bawah. Teman-teman. Ini ipar bunda belikan yang ini. Ini pisau, mata pisaunya 6. 6 tau dalamnya nih. Kalau yang lama 4 je. Nanti kita ambil. Nih, yang lama nih, yang rosak nih, ini matanya 4. 4 mata. Kayak punya saya tuh, Bun. Kalau yang ini 6. Wih, mantap. Lebih cepat halus katanya. Ini dah rosak, jadi ipar belikan yang ini. Udah nak try. Sesuai ke tak? Pasal beli kat online kan? Mudah-mudahan sesuai lah. Sesuai lah, pasti sama lah tu bentuk dia. Ini bunda tapi try isi air dulu. Nak try? Ah, boleh. Tengok. Sama lah. Dia Panasonic teman-teman. Tu ya. Sama lah. Alhamdulillah. Boleh teman-teman. Padahal cuma beli kak online ya, tapi sesuai lah. Iyalah sesuai kan, tahu tipe dia. Tapi kalau nak beli online kena tengok ininya. MXGM1011. Tengok ininya. Betul. Boleh. Bunda ada ini. Ini pun ipar belikan nih. Ha, ni
beli kak online tu hari masa COVID-19 tu. Ini khas untuk buah, nak blender buah ni yang ni. Juicer lah. Ipar kita ni suka belikan. Wife semua pakai, oi. Alhamdulillah. Rumah saya enggak ada mikro. Alhamdulillah, mak kok blender baru. Senang nak blend. Okey. Tu hari berapa hari rosak, jadi bunda guna blend buah untuk blender rencah-rencah nak masak. Tapi ni dah ada. Ni yang lama boleh buang. Cuaca hari ini panas, teman-teman. Jadi macam tu ya, teman-teman. Kalau ipar bunda itu selalu beli barang-barang lah. Kalau bunda nak masak apa ke, macam tu. Microwave ke, semua memang ipar bunda yang beli. Bunda memang tak pernah beli. Okay. Kadang-kadang itu beli, disimpan. Macam ni, macam oven ni untuk buat kue. Bukan satu, tapi ada dua. Iya, tadi saya tengok. Bukannya sering buat kue pun. Kadang-kadang dah raya tu. Bukannya buat. Kalau dah penat kerja, kita beli aja. Betul. Karena bukannya tu. Yang satu kat sebelah sana, disimpan. Macam jalan-jalan, suka tengok-tengok. Mungkin ada offer ke, murah ke, beli. Bunda pun tak tahu. Nanti balik-balik dah bawa. Ni itu, ini itu. Gunalah nak guna. Pakailah. Okeylah ya, teman-teman ya. Tadi bunda sudah tunjukkan air fryer tu ada isi dalamnya, bukan kosong kan. Ni ada isinya kan, nanti nak simpan balik lah. Kalau ini besar, teman-teman, kalau macam tu panggang satu ekor ayam tu, ipar bunda cakap tu muat. Kalau yang kecil tu tak, sebab tu hari pernah buat ayam panggang. Satu ekor nak panggang 2-3 kali macam tu. Lepas tu mungkin terpikir, jadi nampak yang besar ni belilah macam tu. Bunda ni tinggal kat rumah ni dengan suami, dengan ipar bunda. Jadi untuk barangan dapur yang elektrik, periuk-periuk ke apa, bunda memang tak pernah beli. Sedangkan blend rusak, mangkuknya pun dibelikan. Ya macam tu ya, teman-teman, ipar bunda kat Malaysia ni alhamdulillah baik dengan bunda. Oke, teman-teman, terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ada selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya. Bukan tipu, memang betul lah kakak ipar tu memang baik. Tak semua kakak ipar tu jahat tau. Ya Allah, sampai segitunya, sampai dibilang bahwasannya penipu gitu kan. Astagfirullahaladzim, jagalah lisan kalian, jagalah jari-jari kalian, supaya apa? Supaya selamat lah, janganlah mengejudge ataupun menilai orang tu ala tipu lah, mana ada kan. Dibilang otak kosong lah apa semua, kotak pun isi pun tak ada. Macam tu, janganlah macam tu. Itulah bukti kebaikan macam mana rakyat Malaysia ataupun keluarga yang ada di Malaysia macam tu. Jadi kalau kita bernikah dengan orang Malaysia, kan, ya kita pasti akan menerima hal kebaikan dan juga ketidakbaikan. Tapi mungkin kebanyakan, ya kalau kita udah keluarga, menerima kebaikan-kebaikannya ya guys ya. Karena kejahatan itu jarang sekali. Kalau kita buat salah, okeylah kita salah macam tu. Tapi kalau kita tak buat salah, kita okey-okey je kan. Semua okeylah. Saya pun kawan di Malaysia banyak, ramai kan. Okey-okey je semua kan. Macam tu lah guys ya. Jangan kaki kecam lah, kaki tipu lah apa semua. Janganlah, tak baik kan. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kepada Bunda Emi guys ya. Linknya di deskripsi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.